Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energi atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana jika pembacaan saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti readingan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan kepada orang lain. Mohon tidak perlu baperan, apalagi ya sampai ngomel-ngomel di kolom komentar kenapa, karena readingan juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga. Bayangin aja, ribuan orang yang nonton video saya ini tidak mungkin nasib ataupun kasus mereka itu bisa sama persis semuanya, itu tidak mungkin. Pasti ada orang yang beda-beda ya. Oke, mau lebih akurat ke energi kamu seorang diri aja, saran saya lakukanlah persona reading dengan diri saya ya. Karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, sio, nama lengkap, zodiak, umur ya. Supaya bisa difokuskan energi kamu satu orang. Dan memang persona reading itu adalah layanan berbayar karena sangat menguras energi dan sangat melelahkan banget ya. Jadi wajib dikenakan biaya. Oke. Kalau misalnya general reading ini tidak relate atau tidak kena kepada diri kamu, ya maklumin lah. Bacaan umum yang belum tentu kamu ada termasuk di dalamnya, energinya juga random kan. Bisa jadi di menit yang satu ini kan terasa relate bagi diri kamu, tapi di menit yang berikutnya kok kayaknya nggak cocok untuk diri kamu. Berarti yang menit berikutnya itu adalah milik orang lain, bukan milik kamu. Energinya variatif banget lah, ibaratnya kayak gitulah ya. Oke, dan readingan saya ini kan bersifat ya vice versa, bisa bersifat vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan readingan juga bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu boleh ikut readingan saya ini. Oke, tema yang akan kita angkat kali ini ya, ini adalah apa rasa ketakutan dia kepada diri Anda ya. Ini ditujukan kepada seseorang yang telah menyakiti perasaan Anda. Oke, telah mengkhianati Anda, menyakiti perasaan Anda, dan udah meninggalkan diri Anda juga. Sekarang, apa yang membuat orang ini takut kepada diri kamu, cemas, khawatir tentang diri kamunya tersebut? Nah, kita akan coba lihat di sini ya. Dan untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan. Nanti kronologisnya baru akan saya sampaikan di penghujung readingan secara singkat ya. Oke, Four of Cups, apa yang orang ini takutkan daripada diri kamu? Dia takut kalau kamu masih belum melupakan perbuatan dia tersebut. Ibaratnya kayak masih menaruh dendam kepada diri dia. Ini adalah Four of Cups ya, orang yang terasa tidak puas hati gitu kan. Oke, dia takut kalau kamu merasa tidak puas, ingin menuntut balas karena kamu masih mengingat apa yang pernah dia lakukan kepada diri kamunya tersebut. Oke, karena kayak gitulah ya. Oke, dia takut kalau kamu masih mengingat-ingat di dalam otak dan pikiran kamu tersebut apa yang sudah dia perbuat kepada diri kamu. Makanya dia takut. Kenapa dia takut? Karena orang yang masih mengingat-ingat itu kerap kali takutnya dia itu dendam. Dan kalau udah dendam, takutnya kamu ini balas dendam kepada diri dianya tersebut. Takut pembalasan juga ya dianya itu ya. Oke. Kalau takut pembalasan, ya kenapa mesti menjahatin orang kayak gitu kan? Oke. Ada simbol perwakilan dari zodiak Cancer ada di sini. Jika saya menyebutkan zodiak, belum tentu orangnya itu benar-benar berzodiak Cancer ya. Oke, karena saya menyebutkan zodiak, ini adalah simbol dari si kartu ini, bukan si orangnya. Karena tidak semua Cancer itu jahat. Ada kok Cancer yang baik-baik. Teman saya juga banyak yang berzodiak Cancer, orangnya itu baik-baik kok. Oke. Kalau tidak ada, ibaratnya ya, zodiak yang saya sebutkan di pembacaan saya ini juga jangan berkecil hati, karena readingan saya ini sejatinya ditujukan kepada 12 zodiak sekalipun. Langsung ya. Oke, ini adalah kartu penantian, penungguan untuk datang atau
menunggu kamu datang. Ibaratnya kayak menunggu dia datang atau menunggu waktu yang tepat untuk datang kepada diri dia. Berarti ini kartu relate ya dengan kartu Four of Cups ya. Dia takut kalau kamu mendatangi diri dianya tersebut. Dan tujuannya itu kan untuk melampiaskan amarah kamu, untuk balas dendam kepada diri dia, untuk membuat keributan kayak atau apa kayak. Inilah hal yang dia takutkan kalau dari kejauhan kamu sedang kayak berusaha memantau diri dia kapan waktu yang tepat ya untuk kamu datang samperin si doi tersebut. Dia takut kamu melakukan hal kayak gitu. Dan saya lihat posisi orang yang satu ini udah pergi jauh ya. Oke? Dia menjauh sejauh mungkin dari diri kamu supaya tidak bisa kedapatan oleh diri kamu, supaya kamu tidak bisa mendatangi diri dia. Karena dia takut saat kamu mendatangi diri dia, kamu membawa rasa dendam sesuatu yang dia perbuat di masa lalu itu kan, untuk dilakukan perhitungan kepada diri dianya tersebut. Dan dia takut kamu merencanakan sesuatu untuk membalaskan perbuatan dia ini. Takut dosa. Kalau takut dosa, makanya jangan berbuat dosa, ya. Ini ada zodiak Aries, ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu Seven of Swords. Apa yang orang ini takutkan dari diri kamu? Kamu melakukan sebuah planning. Kamu melakukan sebuah perencanaan. Kamu memiliki niat busuk kepada diri dia, ya. Ingin datang, ya ini kartu relate semuanya, ya. Dia takut kamu merancang siasat yang busuk, kayak datang kepada diri dia, kayak untuk, ya, mengambil kembali apa yang pernah dia ambil daripada diri kamu. Karena terlihat orang ini pernah mengambil sesuatu yang berharga dari diri kamunya tersebut. Entah itu materi, kayak uang, kayak apa-apa, kayak. Nah, sekarang yang dia takutkan, kamu ini menuntut balas. Nunggu waktu yang tepat untuk datang, ya. Untuk melakukan trik. Untuk melakukan strategi, ya. Untuk membuat dia itu kehilangan, kayak atau apa, kayak. Kamu merancang siasat untuk balas dendam. Dia takut, Kak. Kamu kayak gitu. Ada zodiak Aquarius, ada di sini. Ya. Oke, kemudian ada kartu Seven of Cups. Dia takut kamu menuntut sesuatu. Nah, menuntut gono gini kek, ya. Ya, masih mendingan ya kalau perginya itu dia tidak mengambil apa-apa daripada diri kamu. Tapi ini udah kelihatan orang ini saat pergi dari diri kamu, dia mengambil sesuatu tanpa permisi dari diri kamunya tersebut. Berupa materi kek, properti atau harta benda, uang, saya lihat juga bisa. Oke? Dan dia takut kamu menuntut sekarang. Karena ini kan adalah ekspektasi, tuntutan, ya, Seven of Cups. Mana uangku, mana emasku, mana HP-ku yang kamu ambil. Dia takut kamu datang dengan membawa segala macam tetek bengek, tuntutan, ya, untuk merebut kembali apa yang dia ambil daripada diri kamu. Ini energinya, ini bikin gerem banget, saya lihat, ya. Oke, okay. Oh. Makanya orang ini kayaknya kebingungan dan berusaha untuk pergi sejauh mungkin dari diri kamu. Karena dia tidak siap untuk menghadapi diri kamunya tersebut. Ada zodiak Scorpio, ada di sini ya. Takut tuntutan. Takut kayak ya menuntut balas kayak atau apa kayak. Meminta ganti rugi kayak minta dia kembalikan apa yang dia ambil daripada diri kamunya tersebut. Oke. Kemudian ada kartu di Emperor. Somehow. Ini orang ya, dia takut kalau kamu menggunakan kekuasaan kamu. Beberapa orang yang nonton video saya ini, mungkin aja kamu ini orang yang punya kekuasaan, punya jabatan ya. Selain memiliki kekuasaan, memiliki jabatan ya, mungkin aja kamu ini orang yang kenal backingan, kenal orang dalam kayak orang-orang polisi kayak atau apa kayak. Dan dia takut kamu kayak melibatkan atau mencari backing untuk datang membuat pembalasan kepada dianya tersebut. Oke, dan kamu menyusun taktik siasat trik gitu kan untuk datang kembali ya, untuk membuat dia itu kayak kehilangan apa yang pernah dia ambil dari diri kamu, mau kamu rebut kembali daripada diri dia, dan kamu mungkin aja akan meminta bantuan dari seseorang yang mungkin aja punya kekuatan ya, kekuatan hukum kayak, kekuatan mafia kayak atau apa kayak. Dia takut kamu melakukan hal kayak gitu. Tapi di satu sisi juga di Emperor ini adalah ya,
dia takut kalau hari ini kan hidup kamu ini udah meningkat, jabatan kamu ini naik, kamu menjadi orang yang terpandang atau kayak gimana juga kan. Karena semakin terpandang, semakin sukses diri kamu, maka semakin mudah kamu ini melakukan balas dendam kepada dianya tersebut. Makanya dia takut kalau hidup kamu ini mengalami kemajuan dan peningkatan. Kalau bisa sih hidup kamu ini tetap biasa-biasa aja, tidak meningkat sedikit pun ya, supaya kamu tidak bisa melakukan pembalasan kepada dianya tersebut. Wah, ini orang udah tricky ya, melakukan hal yang bukan-bukan kepada diri kamu, mencuri barang properti, harta milik kamu, uang kamu, malahan takut, nggak bertanggung jawab, nggak mau dia kembalikan kepada diri kamu, malahan memilih untuk kabur, lari ya sejauh-jauh mungkin. Oh, udah lari pun di sana hati dia itu juga nggak tenang, pikirannya itu juga nggak enak saya lihat. Karena beberapa orang dari diri kamu ini kan, mungkin aja dia takut kamu meminta bantuan dari backingan kayak orang-orang dalam, kayak orang-orang yang punya kekuasaan kayak untuk menemukan diri dia ya, untuk mendapatkan diri dia. Ah, itulah yang rasa ketakutan dia kepada diri kamu ya. Dia takut kekuasaan kamu, kalau kamu hidup kamu ini mengalami peningkatan, udah memiliki kekuasaan, memiliki kesuksesan, maka bisa dengan mudahnya kamu ini membalaskan dendam kepada diri dia. Itu. Ace of Cups, satu sisi juga. Kenapa orang ini takut ya kalau kamu ini udah punya pasangan baru ya? Berarti ini ada hubungannya dengan The Emperor ya. Kalau kita sandingkan, kita kolerasikan dengan kartu The Emperor ini kan. Oke, dia takut kalau kamu sekarang ini sudah memiliki pacar baru dan ternyata pacar kamu ini entah orang mafia, kayak orang hukum, kayak punya kekuatan orang dalam, kayak punya kekuatan hukum yang kuat, punya kekuasaan, kayak dan kamu memanfaatkan, kamu minta tolong kepada pacar baru kamu, pasangan kamu ini kan, untuk membantu kamu sama-sama membalaskan dendam kepada diri dia, mencari diri dia, menemukan diri dianya tersebut. Oke, dia takut kayak gitu. Ace of Cups ya, kamu meminta tolong kepada pasangan baru kamu ini, orang baru kamu ini, untuk membantu kamu melakukan balas dendam kepada diri dia, mencari bantuan ya kepada orang-orang dalam, orang-orang hukum kayak atau apa kayak ya, yang ada kemungkinan kamu dia takut kalau kamu ini memiliki pasangan baru ya. Dan ternyata pasangan kamu ini adalah orang yang jauh lebih hebat daripada diri dia. Dan pasangan kamu ini membantu kamu ini balas dendam kepada dianya tersebut. Ah. Wah, ini orang kayaknya udah melakukan pasti udah melakukan kejahatan yang sangat besar ya, sampai dia bisa ketakutan kayak begitu ya. Ada Cancer, Scorpio, Pisces ada di sini. Oke. Okay. Nine of Wands. Apa yang dia takutkan daripada diri kamu? Kamu tidak akan melepaskan diri dia. Dia takut kalau kamu melapor polisi sehingga dia itu kena tangkap kayak atau apa kayak terjaring kayak masuk penjara kayak. Nah, ini kan simbol dari tiang terali ya atau sel gitu kan. Dia takut ya masuk penjara. Ini orang kayaknya pernah melakukan tindakan pidana ya kepada diri kamu ya, saya lihat ya. Kalau udah sampai muncul kartu kayak gini, takutnya dia pernah melakukan tindakan jahat yang lebih mengacu ke arah tindakan perdana kayak kepada pidana kayak kepada diri kamu. Dia takut masuk penjara. Kamu tuntut dia, kamu minta bantuan kepada orang, kamu lapor polisi. Kamu udah punya pasangan baru, ternyata pasangan baru kamu ini adalah orang yang sangat hebat, punya kekuasaan, dan pasangan baru kamu ini bantu kamu untuk balas dendam, menemukan diri dia, ya. Wow. Ini ada Sagittarius, ada di sini. Ini ada kartu Page of Wands, ya. Apa yang orang ini takutkan daripada diri kamu? Dia takut kalau kamu menghubungi atau mengabarin diri dia, ya. Kamu menemukan nomor HP dia yang baru, kelihatan sangat jelas orang ini sedang menutupi. Nomor HP dia itu udah dia ganti, saya lihat. Supaya dia tidak bisa dihubungi oleh diri kamu. Nomor HP yang lama mungkin aja udah memblokir diri kamu, ya. Ini berkaitan dengan panggilan, ya. Takut dengan panggilan, entah panggilan dari pihak kepolisian, kayak atau apa, kayak
kamu menuntut dia kayak, dan satu sisi dia juga takut kalau kamu sampai mencari tahu ya berapa nomor WA dia yang baru, nomor HP dia yang baru, kemudian kamu calling diri dia, hai pengecut, kamu mau lari kemana? Kembalikan uang aku, kembalikan emas aku, ya, oke? Rantai aku, rantai emas aku, ya, uang aku yang puluhan juta hingga ratusan juta, dia takut dihubungin oleh diri kamu. Setelah dihubungin oleh diri kamu, kamu ini minta dia, tuntut dia atau ancam dia untuk kembalikan barang yang telah dia ambil dari diri kamunya tersebut, kayak gitu. Kalau kamu sempat mengetahui nomor dia yang baru, maka dia akan mungkin aja ya mengganti nomor yang baru lagi. Nomor ini akan dia hanguskan lagi, kayak gitu. Pengecut banget ya orang yang satu ini ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius ada di sini. Kemudian Ten of Wands, kamu datang membuat masalah di dalam kehidupan dia. Kamu datang menciptakan beban supaya hidup dia itu keteteran, capek ya. Supaya dia itu tunggang langgang kayak, atau ya supaya hidup dia itu amsyong. Dia takut dibuat amsyong, digilakan oleh diri kamu, direpotin oleh diri kamu. Dia takut kalau kamu ya menghubungi diri dia lagi dan mencari bantuan kepada orang untuk menemukan nomor HP dia yang baru, di mana alamat baru kamu kayak, atau apa kayak saya lihat. Karena dia takut sekali ketahuan, kamu pasti bakalan, dia menganggap ya, kamu pasti bakalan datang kepada diri dia nuntut ya ganti rugi kayak, atau apa kayak, dan itu bisa saja menjadi Ten of Wands, menjadi beban bagi diri dianya tersebut. Ini orang tidak ready ya, tidak siap untuk menghadapi di diri kamu. Dia sangat takut banget akan tuntutan kamu tersebut. Berarti udah banyak kejahatan yang telah dia perbuat sampai dia takut. Kalau kamu datang, kamu ini hanya akan memberikan masalah-masalah, beban ya kepada diri dia ya, sampai membuat dia itu amsyong. Ada Sagittarius ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu di Empress ya. Empress ini ya, ini sama juga seperti kartu di Emperor ya. Dia takut kalau hari ini hidup kamu ini udah rukun, udah makmur, udah penuh dengan kelimpahan. Beberapa orang somehow ya, orang ini takut kalau kamu ini udah menikah lagi, udah hamil bersama dengan orang lain. Kalau misalnya kamu ini adalah cowok ya, mungkin aja kamu udah menikah dengan cewek lain dan istri kamu ini dalam keadaan sedang hamil. Ini orang masih belum siap kehilangan diri kamu, tapi juga masih belum siap untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada diri kamunya tersebut. Mungkin aja kemarin dia pernah melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada diri kamu, dan dia takut kalau kamu hamil, kamu datang menggendong anak gitu, kayak menggendong nangka gitu kan, ya nuntut pertanggungjawaban dia kan, contohnya lah ya. Ini anak-anak kamu kan, kamu mesti bertanggung jawab, kamu meminta pertanggungjawaban dari orang yang satu ini. Dia takut kayak gitu, mana tanggung jawab kamu, atau kamu ini bisa saya tuntut, nah, kayak gitu. Nanti nama baik kamu itu rusak, kamu berurusan dengan hukum, kamu mesti ganti rugi atau kayak gimana. Tapi satu sisi, kalau misalnya kejadian ini tidak terjadi kepada diri kamu, kamu masih belum pernah diapa-apain oleh orang yang satu ini, dia takut kalau hari ini hidup kamu ini udah sukses, udah penuh dengan kelimpahan, udah berjaya. Kalau kamu udah berjaya, maka kamu bisa melakukan apapun untuk menuntut diri dia, menuntut pertanggungjawaban atau menuntut balas kepada dianya tersebut. Dia takut hidup kamu ini berkembang. Ini orang dengki atau julid atau kayak semacam ya. Gimana ya? Itu bilangnya itu ya. Jumawa ya orangnya ini ya. Ada Taurus dan Libra ada di sini. Dan sedikit kronologi singkat antara kamu dengan orang yang satu inilah ya. Oke, orang ini pernah menipu kamu. Memberikan pengharapan palsu kepada diri kamunya tersebut. Oke. Ini adalah harapan palsu dia berikan kepada diri kamu. Di mana saya lihat harapan palsu itu kan adalah dia pura-pura kayak memiliki masalah, minta tolong kepada diri kamu, padahal ini orang banyak modusnya. Kamu berdealing dengan orang yang pakai topeng, toxic banget pakai topeng ya. Orangnya ini munafik banget. Beberapa orang dari
si doi tersebut mungkin aja jarak tempat tinggalnya itu jauh daripada diri kamu. Dan saya lihat pertama kali di saat dia mendatangi diri kamu, ini orang memang iseng. Iseng banget kalau boleh saya bilang ya. Kurang kerjaan. Memang niat dia itu hanya ingin memanipulatif diri kamunya tersebut dari perihal materi atau apa, karena jauh-jauh hari sebelum dia kenal dengan diri kamu, sebelum dia berinteraksi ya, berkomunikasi, kenalan dengan diri kamu aja, kamu udah dipantau, udah diliatin, udah dipelajarin seluk-beluk kehidupan kamu tersebut. Makanya dia mengambil tindakan untuk datang kepada diri kamu, di mana tindakan dia itu adalah sesuatu siasat, strategi, trik yang sudah dia rencanakan serapi mungkin. Mungkin aja dia datang dengan pura-pura sedang memiliki masalah, minta tolong kepada diri kamu, pura-pura berdrama kayak atau apa, kayak pura-pura sedih kayak saya lihat ya. Oke, ini orang kurang kerjaan. Di mana ada orang punya duit, punya harta kekayaan, punya materi, maka di sanalah dia pepetin, dia itu deketin. Ini orang egois banget, sombong banget ya. Oke, orangnya ini suka pamer, sombong kalau udah punya duit kan. Lagaknya itu selangit, tinggi hati, tinggi diri lagi saya lihat. Semua di dalam hidup dia ini ditinggi-tinggikan oleh diri dia, padahal di belakang itu kan hidupnya itu jong ya, saya lihat ya. Oke, dan Ace of Cups, dia datang menawarkan cinta kepada diri kamu, dan beberapa orang dari diri kamu, kamu ini orangnya tidak mudah ya untuk jatuh cinta kepada diri dia. Tapi ini orang sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan daripada diri kamu, dia tidak menyerah sekarang. Meskipun capek, jatuh bangun, dia tetap berusaha sampai dia mendapatkan diri kamu. Barusan dia bisa merasa puas. Dia terus menggoda, bahkan memberikan janji-janji harapan palsu kepada diri kamu, pura-pura ya, menceritakan dirinya itu sedang memiliki masalah, minta tolong, minta bantuan kepada diri kamu, bantuin aku dong, kalau kamu ini benar-benar sayang kepada aku, kayak gini, kayak begitu. Tapi semuanya itu hanyalah siasat yang udah dia rancang dari semenjak dia belum dekat-dekat dengan diri kamunya tersebut. Dia udah merancang strategi kayak gitu. Oke? Okay? Karena ini orang punya sifat dan tabiat NPD ya, sok artis, pengen pamer-pamer, pengen foya-foya, pengen glamor, tapi tidak punya modal. Ya modalnya itu hanyalah memanfaatin orang lain, kayak gitu aja ya. Beberapa orang dari diri kamu, saran pesannya di sini Queen of Swords. Mungkin aja ya, kamu bukan cuma merasa muak, ilfil, dan jijik kepada diri dia. Tapi kamu ini kayaknya udah dendam ya, saya lihat ya. Perbuatan orang yang satu ini kayaknya sudah menciptakan rasa sakit hati, kecewa, bahkan udah dendam kepada diri dia. Dan orang ini sudah membuat kamu ini kehilangan rasa percaya. Oke, selain dendam, kamu udah kehilangan rasa percaya bukan kepada diri dia aja, tapi kepada semua orang. Kamu ini udah nggak bisa percaya lagi. Kamu ini juga udah muak banget, udah benci banget ya, Queen of Swords. Bahkan kamu ini kan ibaratnya udah pengen banget balas dendam kepada diri dia. Queen of Swords ini orang yang galak, orang yang pendendam banget ya. Oke, dan kamu masih mengingat-ingat perbuatan dia kepada diri kamu, dan kamu masih belum terima, dan kamu ingin ya kayak ya menciptakan masalah kayak, atau membuat perhitungan kepada diri dia kayak Queen of Swords lah ya. Oke, atas rasa kecewa kamu, dendam kamu kepada dianya tersebut, karena kamu merasa diri kamu ini tidak pantas. Dan saran pesannya ya, Queen of Swords, dendam itu datang dari ego kita sendiri. Oke, ingat itu. Di mana ada dendam, maka percayalah, orang itu pasti banyak egonya, banyak gengsinya. Jadi kamu disuruh turunkanlah ego kamu. Cobalah untuk legowo, berdamai dengan keadaan ya. Kalau kamu tidak percaya lagi kepada diri dia, ya udah silakan, tapi jangan sampai kamu dendam dan ingin menuntut balas dendam. Karena itu tandanya kamu ini sama bobroknya, sama brengseknya dengan si orang yang satu ini nantinya. Kayak angka 11 12 gitulah ya. Kalau orang ini setan, berarti kamu ini iblisnya, kayak gitu kan. Oke. Buat apa balas dendam? Kalau marah sih ya udah silakan marah, tapi jangan sampai balas dendam lah ya. Bukannya mengakhiri masalah, tapi kamu hanya menciptakan siklus rantai
yang saling kait berkait sampai ke depannya. Kamu udah membalas diri dia, dia balas lagi di diri kamu, kemudian kamu balas dia lagi. Kapan selesainya? Hidup kamu itu juga bakalan tidak tenang juga. Rusak hidup kamu tersebut. Ada Libra ada di sini. Ya, kamu masih ya tidak terima ya, saya lihat ya. Nine of Swords, kamu masih belum terima perbuatan dia kepada diri kamu. Dan setiap malam, di saat sebelum tidur, kamu masih stres memikirkan apa yang dia lakukan kepada diri kamunya tersebut. Masih kebawa pikiran. Makanya relate ya, kamu ini dendam ya. Ketarik di bacaan ini, kamu ini udah dendam. Udah benci. Benci itu nggak masalah, tapi jangan sampai kita balas dendam dong. Ini kamu ini ya, kayaknya kamu ini mau nuntut balas, tapi kok kayaknya nggak ada jalan untuk bisa membalaskan ya perbuatan orang yang satu ini, dan akhirnya kamu menyiksa batin kamu sendiri. Dan Nine of Swords, perubahinlah jam tidur kamu. Beberapa orang kamu ini mungkin aja udah insomnia karena terlalu stres memikirkan perbuatan orang yang satu ini, kan? Perbuatan orang yang satu ini kayaknya terlalu meninggalkan bekas di dalam pikiran kamu tersebut. Buat apa kamu memikirkan hal kayak gitu? Ini hanya akan merusak diri kamunya sendiri. Apakah kamu mau bunuh diri? Kamu merasa hidup kamu ini sudah tidak berguna lagi? Jangan kayak gitu, ya. Semakin kamu ingin membalaskan dendam, semakin tidak mudah jalan kamu ini untuk bisa membalaskan dendam kepada si doi tersebut. Karena sejatinya Tuhan itu juga tidak mau diri kita itu sampai balas dendam, melakukan kejahatan. Stres kamu ini hanyalah memikirkan gimana caranya kamu ingin balas dendam kepada diri dianya tersebut. Apa gunanya? Semakin kamu pikirkan, semakin kamu merusak jiwa kamu sendiri. Semakin kamu kasih makan ego kamu juga. Nggak ada gunanya. Hidup kamu rusak, kamu tidak mendapatkan apa-apa, dan akhirnya dosa juga, karma juga yang kamu dapatkan, kan? Kamu kalau mengatakan tidak peduli, yang penting aku ini mesti melihat dia hancur atau kayak gimana, berarti kamu ini orang yang sudah tidak beriman lagi. Kamu udah sama bobrok dengan orang yang satu ini. Eight of Pentacles, kamu disuruh lebih baik fokus saja kepada karir dan keuangan kamu untuk melupakan orang yang satu ini, ya. Berikan perhatian kamu, fokus kamu kepada karir dan finansial kamu, karena itu jauh lebih worth it. Karena kalau kamu mau fokus kepada karir dan finansial kamu, alhasil kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dalam perihal yang positif. Ada Virgo ada di sini, kemudian ada zodiak Gemini, Libra, ya. Kartu berikutnya di sini ada kartu Ten of Pentacles. Jagalah kestabilan hubungan kamu dengan keluarga kamu, dengan pasangan baru kamu. Kalau misalnya kamu sudah memiliki pasangan baru, lebih baik kamu menjaga ketentraman, keharmonisan kamu dengan pasangan kamu ini. Jangan kamu rusak hubungan kamu bersama dengan pasangan baru kamu, atau jangan kamu rusak ya hubungan kamu dengan keluarga kamu tersebut hanya karena satu dendam kepada orang yang satu ini. Oke? Okay? Karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa juga. Ten of Pentacles, kamu bisa mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah kalau kamu mau fokus memperbaiki karir, keuangan kamu, ya. Maka alhasil, kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak. Maka disarankan, lebih baik kamu fokus aja terhadap kelimpahan hidup kamu, ya. Dan terhadap keluarga kamu juga, entah ayah ibu kamu, saudara kamu, atau pasangan baru kamu, kalau misalnya kamu sudah memiliki pasangan, misalnya ya. Tapi kalau kamu belum memiliki pasangan, maka kepada keluarga kamu, berikanlah perhatian kamu. Perubahinlah, karena saat kemarin, kamu bersama dengan orang yang satu ini, kamu udah banyak melupakan keluarga kamu. Dan menganggap ya, hubungan kamu dengan diri dia ibaratnya kayak, ya dunia ini seperti milik kita berdua. Dan Tuhan alam semesta juga tidak mengizinkan kamu menjadi anak yang tidak berbakti hanya karena memiliki pasangan, langsung ya kayak bertindak seenaknya, melupakan orang yang melahirkan di diri kamu atau kayak gimana. Jangan kayak gitu ya. Ada Virgo ada di sini. Kemudian kartu berikutnya saya akan tarik lagi. Ini ada kartu Page of Swords. Kamu disuruh lebih baik berhati-hati dan berjaga-jaga jarak. Kalau misalnya orang ini mau datang lagi kepada diri kamu, lebih baik kamu tolak aja, ya. Kamu tolak aja diri dianya tersebut, supaya jangan menciptakan masalah, jangan memancing dendam kamu lagi. Kalau bisa, ya,
menjauh-jauhlah, jaga jarak dari orang yang satu ini. Kalau kamu udah tahu di mana letak keberadaan dia, maka hindarilah, jangan sampai kamu ke tempat itu, jangan sampai kamu ketemuan dengan diri dianya tersebut. Dan saran pesannya di sini juga ya, kamu disuruh untuk pelajari hal-hal yang baru, yang lebih berfaedah, lebih berguna untuk kelangsungan masa depan kamu ya. Itu jauh lebih worth it untuk kamu lakukan. Ini ada Libra, Aquarius, dan Gemini ada di sini. Dan kemudian saya akan menarik inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor dari orang yang satu ini, atau nama panggilan dia atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga boleh ya. Atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi. Ada L, ada Z, ada T, ada P, ada W, kemudian ada G, ada A, ada B, ada G. Berikutnya lagi, terakhir ada I ya. Inilah inisial yang ketarik untuk pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih banyak sebelumnya bagi teman-teman semuanya yang telah sudi kiranya mendukung dan mensupport channel saya ini dengan cara klik subscribe, like, komentar yang positif di channel saya ini, supaya kedepannya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ya. Oke. Dan terima kasih banyak juga, doa saya selalu untuk teman-teman yang sudah melakukan personal reading dengan diri saya ya. Doa yang terbaik dari diri saya untuk diri kamu ya. Oke, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.